Ya, berbeda dengan sebagian dari orang yang mengatakan bahwa kalau kita beribadah mengharap surga, ya, ini enggak boleh. Berarti ibadahnya orang yang mengedepankan hawa nafsu, katanya begitu. Sampai mereka punya doa, ya Allah, kalau aku beribadah mengharapkan surga, jangan masukkan ke surga. Kalau aku beribadah karena takut neraka, masukkan aku ke neraka. Wal'iyadzubillah. Padahal kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Yeah. Ini kata ulama, perkataan ini menyimpang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Bergegas kepada ampunan Rabb kalian dan surga. Surga itu Allah berkata, wa arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Luasnya seluas langit-langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di ayat yang lain di surat Al-Hadid ayat yang ke-21, Allah berfirman, sabiku, bersegeralah kalian ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi as-sama'i wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulihi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u wallahu dzul fadlil 'adzim. Bergegaslah kalian untuk mendapatkan ampun dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hal itu merupakan karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadi ada perintah dari Allah ikhwan fillah, kita disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, bersegera baca Quran, sedekah, sholat, duduk di majelis ilmu, beramal, dan berlomba-lomba dengan saudara kita. Kalau saudara kita mengungguli kita dari sisi dunia, kita ungguli saudara kita dengan akhirat, supaya hati kita tenang. Ya, kalau bekerja kejaran dunia, ini stres orang. Dan dunia Allah katakan adalah sesuatu yang fana, tidak kekal. Kemudian dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi innama hi a'malukum uhsiha lakum thumma uwafikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalika falayalumanna illa nafsah. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya inilah amal-amal kalian yang aku hitung untuk kalian, kemudian aku sempurnakan pahalanya untuk kalian. Maka barang siapa yang mendapati kebaikan, maka dia hendaknya memuji Allah. Dan barang siapa yang mendapati selain itu, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Kemudian Rasul kita SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradin min dunya. Kata Rasulullah SAW, sebelum datang seseorang di pagi harinya muslim, mu'min, di sore harinya kafir. Ya. Atau di sore harinya mu'min, di pagi harinya kafir. Dia menjual agamanya dengan harta dunia. Kemudian Rasulullah SAW berkata, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallahi minal mu'minid da'if. Mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mu'min yang lemah. Wa fi kulli khair. Tapi dalam setiap individu mu'min, baik yang kuat dan yang lemah, ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Bersemangatlah untuk hal yang bermanfaat, ya, dan minta pertolongan pada Allah. Jangan menjadi orang yang lemah. Ini nasihat Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.